Terus ada Trimurti Brahma Wisnu Siwa, pencipta pelebur pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Oh, kalau mana kentu dehat, ramen mana kentu dehat nih ke? Tekanan pemakai pangkal tak mampu pekat nasi boleh mengeluarkan isi hati nak pekat karena agama ini dihina dan dilecehkan pekat ni tak sakit tak kali buk dehat ni ke? Sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Bali dan agama Hindu yang ada di Bali. Budehat kita awak-awak tu gitu. Pekasih nanti, apa budehat ni ki? Lebih minum alkohol, apa mabuk, oleh bebek res ni ke dibakar lah. Namanya ini, kayaknya pekasih ini nama nasir dan menerang. Budehat ni ki stres, karena banyak es minum, banyak es dibakar lamanya, tadi ni budesak niki stres. Ini sebelum pekat pandang lebar niki menjelaskan pengurakan jendun nama pekat Om Swastiastu, nama pekat niki pekat gendong ya. Pekat gendong. Pekat niki abun asma-asma. Pekat nonton di jamnya Bu Desak ini kan dan sampai tuntas. Bahwa kadang pekat nonton Bu sesek kekak menek. Takut dia pekat nonton sampai pun sesek kekak. Pekat langsung dan jenis koit menek. Makanya pekat tidak mau nonton sampai pun dan sampai habis. Tapi pekat di sini muncul karena hati nurani peka ini merasa dicederai oleh namanya ibu desa. Tidak pantas namanya ini namanya ibu desa. Ngapain ibu desa ini takut? Takut yang dinamanya diabeng ya. Padahal di saat ibu desa nanti diabeng, ibu desa itu sampun bangga ya. Ngomong takut diabeng peka ini makanya maki. Tidak pernah sakit untuk diabeng. Hanya lihat peka diabeng. Peka tidak merasakan yang namanya sakit karena peka sampai bangga. Peka sakit hati. Nah setelah video itu biar biar zamannya ini ke ya. Apa luar-luar ini peka sebenarnya. Setelah video itu biar lantas ibu desa ini meminta maaf dan dimaafkan ya. Itulah baiklah orang Hindu Bali ya. Pekat juga memaafkan ya. Walaupun hatinya pekat ini sangat sakit ya. Bagi yang teruning pekat ini ya. Pekat ini adalah pekatnya Itali Bali. Ada zaman berubah ni kan, anda kan menjual kain di pita sama sekali ya kan. Tapi penting kan ya. Penting untuk dibahas. Kembali lagi ke topik pembicaraannya pekat. Semua elemen tokoh-tokoh yang ada di Bali dan menunjukkan kompilannya gitu. Dan menunjukkan lahana udah saling buka suara. Tapi pekat bingung ini udah ada si Made, si Komang, si Ketut. Pak Wayan ini kemana ini? Pak Wayan ini yang pekat tanyakan kenapa tidak pernah muncul ini di permukaan sedangkan agama kita ini udah dihina itu. Mungkin Pak Yana lagi sibuk, lagi sibuk tidur apa, lagi sibuk minum itu. Tapi ya sudahlah, jangan itu dibahas. Mungkin itu Pak Wayana lagi benar-benar sibuk ini. Nah setelah ini ibu desa ini minta maaf kita sebagai umat Hindu dan sebagai orang Bali wajib juga kita memaafkan gitu. Karena memaafkan, saling memaafkan itu bagian dari harmonisasi gitu. Kita di Bali sudah rukun umat beragama gitu. Kita tidak pernah ada
konflik kita rukun karena kita sudah menjaga. Ini datang Ibu Tera lagi memperkeruh keadaan, tapi ya sudah peka maafkan. Walaupun peka sudah memaafkan, tapi ingat proses hukum sekarang harus tetap berjalan nih, harus tetap berjalan, campur yang berjalan di tempat harus berjalan nih. Nih kasih ampun Bu Desa nih ke belajar nih ke 6 tahun nih dan di dalam penjara, biar Bu Desa menunggu dan mempelajari lebih banyak tentang yang namanya agama Hindu yang ada di Bali. Dan Bu Desa ke mempelajari lagi agama leluhurnya itu, dan dia lebih mengerti dan tidak ngaco ngawak dan berkata di sosial media tentang agama Hindu di Bali ya. Dia tahu Bali itu memiliki taksir, Bali itu 1000 pura gitu. Walaupun Bali kecil, Bali terkenal di seluruh dunia, semua tahu Bali gitu. Jangan sayangnya Bu Desa itu bersyukur lahir di Bali, hidup di Bali, karena tradisi kita itu unik, satu-satunya di dunia, tidak ada lain lagi. Walaupun kita kecil, tapi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kita sama di mata hukum, tidak ada perbedaan. Pekak alat nih, pekak gendong berharap proses hukum berjalan dan bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, minimal 6 tahun Bu Desa belajar di dalam penjara biar bisa lebih banyak mengetahui yang namanya Hindu Bali ya. Makanya satu nikah macam pekak sampun ngalih kaya kak sampun angkai pekak bedik-bedik macam ni kaya sebelum hari pekak ingin mengucapkan selamat hari raya kandungan dan kuningan kemenangan dharma melawan adharma. Lahir sebesar Hindu sayang kami yang ada di Bali maupun di Nusantara. Santai-santai. Pekak saya berdua. Ini udah jenis itu bersuara.